Hari ini acara buka puasa bersama teman-teman Absolut Jova Expo, lagi-lagi entertainment dan juga Kama di Kamar Uang. Wow, dan juga aku mengundang beberapa teman vendor, juga freelance dan beberapa talent MC dan lain-lain lah. Semoga Pak Ade bisa datang, semoga acara buka puasanya barokah. Dan juga kita akan mengundang adik-adik yatim buat sama-sama buka puasa. Ikuti terus, jangan lupa video ini di like, comment, share, and subscribe. Yuk kita prepare! Nah, kita lagi nunggu adik-adik yatim tiba di sini dan kita lagi prepare sound system. Tuh, ada gambus nanti, pokoknya luar biasa. Yuk, kita siap-siap lagi. Udah ada Om Sandi, fotografer hits. Guys, saya udah kece tapi sepatu kayaknya sendalnya nggak cocok ya, guys. Ya. Ada tiga amalan yang ketika apabila kita meninggal itu tidak akan putus. Yang pertama, sodakoh jahir. Mau apapun itu sodakohnya, itu tidak akan putus. Ya. Apalagi yang membangun masjid, kemudian membangun saluran-saluran perairan untuk mengairi perumahan warga yang dimana itu sulit air bersih, itu mengalir terus. Tidak akan putus walaupun kita sudah meninggal. Kemudian yang kedua, al ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan atau yang bisa kita lakukan biasanya itu mengajar. Nggak perlu mengajar yang susah, ngajarin ikhra, ngajarin baca Al-Quran, kemudian ngajarin cara-cara sholat bagi apa namanya adik-adiknya, bahkan saudara-saudaranya, itu termasuk al ilmu yuntafa'u bihi atau amalan yang tidak akan putus ketika kita sudah meninggal. Dan kemudian yang terakhir, al waladu sholihin yad'u lahu. Saya acaranya seru banget, kocak nih MC-nya, gila, emang mau bawa anak lah toh. Lagi tugas dia bawa anak, lihat toh. Kalian kita mau foto. Sahabat Rock and Roll, kita sekarang mau siap-siap buka puasa nih sama adik-adik yatim, tuh lihat. Sudah siap semua ya? Nanti yang mau azan siapa? Yang mau azan siapa? Nah, siap-siap di situ, minta mic-nya. Kita bantu azan, habis itu kita mau sholat. Batalin dulu dong, batalin sholat, terus kita makan deh. Semoga acara hari ini berkesan. Dan seru banget bisa silaturahmi ketemu sama adik-adik yatim. Sampai ketemu lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
tim, sekali lagi aku mau mengucapkan atas nama Kama Absolut dan juga Absolut Group dan Java Expo mengucapkan terima kasih Pak Ustadz, teman-teman semua, adik-adik atas kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf kalau sajiannya, suguhannya, makanannya kurang berkenan. Mohon maaf sekali lagi, semoga kita diberi umur panjang. Insya Allah, amin, bisa silaturahmi lagi, bisa ketemu lagi di acara kesempatan berikutnya. Itu aja sih, semoga tempat ini jadi tempat yang sesuai diharapkan, sesuai yang diinginkan, barokah tadi ya pastinya, dan cepat BEP ya.